pengantin pada saat ini ialah beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Beliau beliau di sini dengan jadwal beliau yang padat, beliau menyempatkan diri hadir untuk memberikan materi, untuk memberikan sebuah cara pengolahan dari pupuk. Ganti nah itu ini berlapis-lapis dengan kambing. Nah, yang kering berikutnya. Jadi nanti lebih mudah untuk mencampurnya itu lebih benar. Nah, terus agak diratain itu kan Pak ya. Jadi yang kering perlu dibasahin. Yang sudah basah tidak perlu lagi. Terutama ini adalah karena yang basah itu kemungkinan nanti akan kebayangan. Terus pasti kita lagi. Karena mikroba itu tidak mau kalau nggak ada air. Sama dengan kita, kita nggak minum nggak bisa. Iya kan sama. Nanti diaduk juga sih nantinya enggak itu lagi kan, ini biar lebih campurnya lebih bagus gitu kan. Kalau satu-satu kan berat aduknya. Nanti kalau ketebalan lapisannya itu Pak berapa ini? Terserah Pak, yang penting perbandingannya sama lah, kurang lebih Pak. Di lapangan kita nggak bisa lagi Pak. Ya, yang penting kita kurang lebih sama gitu. Kayaknya
fesesnya kebanyakan juga nggak boleh, Pak. Nanti bermasalah. Makanya harus seimbang gitu. Jangan kita satu unsur yang kering misalnya kebanyakan, atau sebaliknya fesesnya terlalu banyak juga nggak masalah, bermasalah gitu. Jadi yang makanya yang paling bagus itu adalah seimbang, pas gitu. Itulah yang kita harapkan. Jadi ini sudah nampaknya sudah oke. Jadi tinggal ditutup. Kemudian tadi yang pegang termometer sekarang diukur. Sebentar Pak, ini diukur dulu. Mungkin di 5 menit ya, Pak. Jangan 2 menit aja cukup atau 1 menit aja cukup. Sudah. Enggak masalah. Izin Pak. Jadi yang diharapkan suhunya naik atau gimana? Naik. Awalnya naik, nanti setelah naik kita akan mulai turun. Mungkin membuka sedikit, mungkin kurang air, ya. Atau sebaliknya, misalkan, wah ini kok terlalu kering, bawa tambah air. Jadi kalau nanti, pertanyaannya bagus sekali Pak, jadi nanti kalau misalkan hari kedua sampai keempat, ya nggak ada perkembangan, Bapak mesti harus kayak dibuka. Ya Pak, ini kan kayak gini kan, diturunkan dibuka. Nah, Bapak perkirakan, wah ini kayaknya terlalu kering. Bapak kasih air. Tapi sebaliknya kalau Anda Bapak buka, ini kok terlalu basah. Bapak tambah yang kering. Bahan tapi yang kering. Tidak usah disiram. Tidak usah disiram. Makanya inilah kayaknya yang pengalaman yang harus kita jalani.